Hampir 3 bulan tidak beroperasi, peniaga dan penjaja kecil kini bimbang kerana kehilangan sumber pendapatan tetap. Mereka yang bergantung hidup dengan wang simpanan kini mengharap ihsan kerajaan untuk menyediakan prosedur operasi standard SOP untuk membenarkan perniagaan pasar malam dan jalanan beroperasi semula. Berikut laporan disediakan wartawan Syafiqah Damahuri. Menurut Wan Azura Wan Ibrahim, 48 tahun, dia dan suami berniaga ayam percik di pasar malam sekitar Ipoh. Mereka cuba berniaga dari rumah sejak PKP dilaksanakan. Namun pendapatan merosot lebih separuh berbanding biasa. Nasib sama dialami peniaga alatan pancing Bob Daman, 57 tahun, yang hanya beraya ala kadar untuk anak-anak sahaja tahun ini. Terutama pasar malam lah. Sebabnya kami memang orang kata 100% bergantung pada pasar malam. Jadi kalau boleh pihak berkuasa bagilah kami kelonggaran untuk kami meniaga mencari rezeki sendiri untuk menampung keluarga kami. Memang sangat sedih lah sebab saya masih ada anak yang kecil minta baju raya dan sebagainya. Jadi saya utamakan dia sajalah sebab dia masih tidak mengerti keadaan apa masalah COVID-19 ini. Peniaga mengharapkan kerajaan dapat memberikan kelonggaran segera bagi perniagaan di tempat terbuka. Oleh itu, mereka bersedia untuk mematuhi sebarang SOP yang diperlukan. Okey, sekarang ni dah hampir 3 bulan dah ahli-ahli kami tidak boleh meniaga. Jadi kalau boleh pihak MKN, PBT dan juga kerajaan negeri carilah satu kaedah untuk boleh kami meniaga balik masa yang terdekat ni. Kita sentiasa mematuhi apa-apa saja syarat yang dikenakan, sama ada dari segi penjarakan sosial, menggunakan tip, mengambil suhu badan dan sebagainya, dan penggunaan kawalan keselamatan dan sebagainya. Sejak pelaksanaan PKPB 4 Mei lalu sehingga kini, pasar malam dan perniagaan di tempat terbuka masih belum dibenarkan. Perak mempunyai lebih 2,000 peniaga pasar malam dan juga penjaja di tepi jalan. Tidak berpendapatan, mereka mengharapkan satu kelonggaran bersyarat dapat diusahakan pihak berkaitan. Bukan apa, hiduplah jenuh dia memikir, tak berduit je tak? Jenuh juga. Laporan Syafiqah Damanhuri, Ipoh.